Assalamualaikum semua, hai dan saya nyata nama saya Najmi dari Asis. Seperti biasa minggu ni kita ada banyak berita permainan video, terutamanya anda yang menanti permainan Death Stranding dan juga meminati permainan Pokemon. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita ke berita yang pertama. Minggu ini Kojima Production dan Sony akhirnya mengumumkan tarikh pelancaran Death Stranding di mana ianya bakal tiba 8 November 2019 ini di PlayStation 4. Bersempena dengan pengumuman tersebut, Sony juga mengumumkan bahawa permainan tersebut kini sudah boleh dipertempah dengan harga bermula $239 dengan pelbagai edisi permainan. Selain itu, Sony juga mengumumkan permainan percuma buat pelanggan PlayStation Plus bagi bulan Jun iaitu Borderlands The Handsome Collection dan Sonic Mania. Kedua-dua permainan tersebut boleh dimuat turun bermula 5 Jun sehingga 2 Julai ini. Bercakap berkenaan PlayStation Plus, Sony juga minggu ini mengumumkan bahawa menjelang 1 Ogos 2019, mereka akan tingkatkan harga langganan PlayStation Plus di mana harga langganan 12 bulan akan menjadi RM159, manakala harga langganan 3 bulan akan berharga RM49 dan sebulan pula berharga RM29. Dan bagi anda yang masih mempunyai langganan PlayStation Plus, Sony dan SNK juga menyediakan satu demo khas bagi permainan Samurai Showdown di mana ianya boleh dimuat turun secara percuma di PlayStation 4. Namun, demo tersebut adalah terhad untuk dimainkan selama 2 jam sahaja. 505 Games dan Artplay pula mengumumkan watak baru yang bakal tiba buat permainan Bloodstained Ritual of the Night iaitu Zangetsu. Menariknya, suara latar watak tersebut dilakukan oleh David Hayter, iaitu pelakon suara latar terkenal sebagai Solid Snake dari siri Metal Gear Solid. Bloodstained Ritual of the Night bakal dilancarkan pada 18 Jun ini. Activision pula minggu ini akhirnya mengumumkan permainan seterusnya Call of Duty iaitu Call of Duty Modern Warfare yang menariknya bakal dilancarkan 25 Oktober 2019 ini. Permainan ini merupakan olahan semula buat siri Modern Warfare dan tampaknya ianya akan memfokuskan watak Captain Price. Sony dan Square Enix minggu ini mengesahkan Dragon Quest Builders 2 akan dilancarkan buat pasaran Malaysia di PlayStation 4 menjelang 12 Julai ini. Permainan ini juga dijadualkan untuk dilancarkan di Nintendo Switch dan ianya memfokuskan permainan dunia terbuka seakan Minecraft namun di dalam dunia Dragon Quest. Nintendo pula minggu ini mengumumkan kemaskini baharu buat Super Smash Bros. Ultimate yang menariknya menyertakan sokongan realiti maya set Nintendo Labo VR Kit. Kemaskini tersebut membenarkan pemain untuk bermain secara realiti maya dan pada masa yang sama melihat pentas permainan tersebut dengan lebih mendalam. Minggu ini The Pokemon Company mengadakan satu persidangan khas yang mana mereka berkongsi kemaskini dan pengumuman baharu yang bakal tiba buat siri Pokemon di mana antaranya adalah sequel kepada permainan Detektif Pikachu diumumkan bakal tiba di Switch. Tidak banyak informasi yang dikongsikan namun mereka menyatakan ianya akan mempunyai penghairan berbeza dengan filem Detektif Pikachu. Selain itu, dengan kerjasama DNA, The Pokemon Company minggu ini mengumumkan permua baharu buat siri Pokemon iaitu Pokemon Masters yang mana ia memfokuskan bentuk pentempuran Pokemon bersama-sama watak-watak Pokemon Trainer daripada siri permainan Pokemon sebelum ini. Menurut mereka, ianya bakal dilancarkan sekitar tahun ini. Juga ketika persidangan yang sama, The Pokemon Company juga mengumumkan Pokemon Home di mana ianya adalah hub utama untuk pemain mengumpul dan berkongsi Pokemon di platform permua buat Pokemon Go, permainan Pokemon di konsol 3DS dan juga Switch. Menurut mereka, ianya bakal tiba sekitar tahun 2020 ini. Selain itu, mereka juga mengumumkan aplikasi khas Pokemon Sleep yang mana ianya mengesan aktiviti tidur pemain dan pada masa yang sama memberi maklum balas melalui aplikasi tersebut. Bersempena dengan itu, mereka juga mengumumkan Pokemon Go Plus Plus yang mana ianya adalah perkakas yang akan mengesan tidur pemain. Akhir sekali untuk minggu ini, NetEase dan Marvel mengumumkan permua Marvel Super War di mana ianya boleh dimuat turun secara percuma melalui sesi percubaan beta terbuka. Permainan tersebut memfokuskan bentuk MOBA 5 lawan 5 seakan Mobile Legends dan Dota di mana ianya meletakkan pelbagai watak adiwira Marvel. Jadi setakat itulah berita permainan video untuk minggu ini. Untuk pelbagai lagi berita permainan video di dalam dan di luar negara, jangan lupa untuk melayari asis.com dan melanggani saluran YouTube kami. Saya Najmi untuk Asis, jumpa lagi pada masa akan datang dan selamat Hari Raya.